Cuba Tuan beritahu mengenai asrama untuk pelajar. Asrama, kita ada asrama yang menempatkan pelajar lelaki dan wanita. Di asrama kita ada kemudahan lobi, kapasiti untuk tampung lebih kurang 400 orang pelajar lelaki dan 200 orang pelajar wanita. Puan Yuba ada tanya saya, berapa jumlah student kita? So, jumlah kita sebenarnya, asrama kita mampu tampung sebahagian beberapa pelajar kita. Untuk pelajar di semester 1, semua pelajar sebenarnya diwajibkan untuk tinggal di asrama. Semester berikutnya, pelajar boleh pilih untuk tinggal di luar. Okay, sebab kita tak mampu sediakan tempat untuk semua pelajar kita. Asrama ni sebenarnya ada yuran. Yurannya lebih kurang RM308. RM308 ni sebenarnya pelajar dapat makan untuk sehari 5 kali. Untuk tempat tinggal cukup kondusif, satu bilik 2 orang. Katil, meja, semua perabot semua kita sediakan. Tu asrama kita, kita ada padang, kita ada kelengkapan sukan dan sebagainya. Kalau pelajar masih berminat untuk tinggal asrama, dia kena mohon untuk semester yang berikutnya.